Yo, halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendra Gamers. Oke, jadi episode kali ini kita akan memainkan game Point Blank. Masanya di box. Serem. Tuh kan, Bang Hendra itu cacat mainnya. Gak sejago apa yang kalian kira gitu. Bang Hendra itu udah lama gak main PB. Alhasil ya, gini lah skill Bang Hendrik. Selamat menikmati ya sahabat Hendrik ya. Gua kira ada musuh tadi. Kabret. Muka kok falus banget kalau ketemu musuh gitu biasanya. Gak sakit pak senjatanya pak. Wah. Senjatanya gak sakit, gua yang kena pokok. Nih, Bang Hendri pakai sniper nih ya. Main pakai sniper nih. Kita nggak maju, kita mainnya di atas aja lah. Hei, pucuk, pucuk, pucuk. Pucuk. Kita main di atas aja lah. Kita main di bawah. Kita keker di sini aja nih. Biasanya ada musuh di pucuk. Apa ya? Au! Baru dibilangin dia baru respon. Aduh. Kenapa sih Bang Hendri kalau main PB tuh pasti musuhnya baru respawn kena tembak gitu. Aduh. Ini abang paling kesel juga sih sebenarnya, kesel di game PB ini. Karena baru respawn udah dare mati, tewas abangnya ya. Ya elah disampain dong. Pak. Koso disampain. Itu kampret. Ini rom kampret ya. Kita udah ngekill saat mau ngekill tapi malah disampain. Aduh sakit banget dah. Assassin gua 3 kali. Aduh cacat gua. Dan gitulah. Kita nih main sportif dong, sportif ya. Jangan nyampa-nyampa lah mainnya. Please lah PB ya, jangan main nyampa dong. Anda punya skill, tunjukin skillnya, jangan nyampa. Ya elah. Wah. Waduh, disampaikan lagi dong. Disampaikan lagi sahabat Henry. Ah, disampaikan lagi. Aduh, disampaikan lagi sama Ian. Pusing kepala Bang Henry ya, disampaikan terus. Kurang skill. Ya sih, kurang skill musuhnya. Ya kurang lah gitu. Nggak ada perlawanan sahabat Hendrik. Di tim ini nggak ada perlawanan. Bukan dapat tapi kesel juga lama-lama. Wah, udah dapat malah dikasih senjata kayak gini. Ketahuan banget cheatnya. Wah, siapa itu ngecip? Parah. Enak banget ya musuh timku pakai ini semua. Apa sih ini ya? Au! Selesai. Astaga. Di game PB ini, game FPS yang bagus kayak gini, kenapa banyak cheater? Ya, kita udah mulai sahabat ini. Nah, spot spam dulu tuh zaman-zaman abang itu di sini. Gila apaan tuh? Dan tiba-tiba mentol sendiri. Agak tahan. Kocak. Ini nih. Kenapa ketemu tim kayak gini? Tapi tidak apa-apa. Semangat. Oh, kena bom sendiri. Hmm.
gila itu. Wah, parah ini cheater ini Mas ini. Cheater lagi nih. Wah, gila si Indra RX apa ini? Enggak ngerti lah aku. Dan tiba-tiba pecah kepalanya. Mas cheater nih. Nah, tuh kan pecah semua kan kepalanya. Kepalanya tuh pecah semua. Oke. Wow. Kusut. Dan tiba-tiba udah kayak gini. Ih, gila sakit banget ya ternyata. AMP namanya. AMP GG. Romaster nge-lag, sorry. Romasternya nge-lag. Aduh, Romaster nge-lag, Pak. Sorry banget Romas nge-lag ya. Lol team. Gimana enggak lol? Itu aduh, aku susah juga nih yang pakai dual apa ya, lupa. Apalah tuh gitu. Oh iya, dual OA itu ya. Aku masih ingat tuh dulu ternyata OA itu memang lagi the best-nya banget. Lagi booming banget di game PB. Ya, kalah. Kehilangan 3 skor sahabat ini. Sebenarnya aku sih sudah enggak pernah main game ginian lagi. Pada masa-masanya yang udah berjaya gitu. Dan tiba-tiba pada nyerbu dan pada barbar. Yuk barbar coy. Oh, tukar AUG dong. Aduh. Kenapa zaman-zamannya PB? Ah, mampus lo kan. Seruput kau. Oke, aman. Au ya. Elah. Gila. Wih, senjata shotgun ini dong, sakit senjata ini sahabat Henry. Gila, dulu aku zaman-zaman aku main PB ya, masih jaya-jayanya aku main PB, itu senjata ini memang jadi favorit aku dulu. Dimana aku kalau beli mikes, beli senjata itu shotgun. Itu senjata shotgun yang menurut abang tuh bagus banget di pada masa-masanya PB. Kalau nggak salah pas lagi ada event apa ya, kalau nggak salah Halloween, kalau nggak salah. Nah pas Halloween ada senjata itu bang Hendri pakai nih. Bang Hendri pakai senjata yang memang sakit. Apa ini? Invite kalian kak, please. Ya elah, ada yang ngemis ya. Aduh, kasian banget. Ada yang ngemis, zaman sekarang ngemis. Dan tiba-tiba Mastery masuk. Wow. Kenapa si Majesty pakai cheat? Aduh, Majesty, Anda kenapa pakai cheat? Biarin dulu sampai 5. Waduh, kasian banget nih yang ketemu cheater ya. Kenapa harus mereka yang menderita gitu ketemu cheat? Biarin dulu sampai 5. Ada cheat. Aduh. Biarin dulu sampai 5 gitu. Okay, tapi kayaknya bisa report deh. Oh iya, bisa report. Ban. Buat apa ya sahabatnya dia ngebannya? Tapi enggak berguna di sini.
Waduh. Wah, wah, wah. Waduh. Waduh. Lari. Lari, ada cheater. Lari, ada cheater. Tolong, ada cheater. Ada cheater. Tolong, ada cheater. Tolong, ada cheater. Tolong, ada cheater. Tolong, ada cheater. Daripada dibunuh cheater gitu, mending bunuh diri gua. Ketemu cheater ini gimana dah? Ah, nggak mau lah dibunuh sama cheater. Nah, oke. Okay. Ya, MVP pakai cheat juga nih kayaknya ya. MVP pakai cheat. Nah, apa gua bilang kan mampus kan? Mampus. Tuh, mampus lo. MVP last one. Mampus lo, hah? Mampus lo ketemu cheat, mampus lo kan kena banned lo, mampus kau. Oh shit, nge-lag. Mampus lo ketemu cheat, ha? Mampus lo, diamin aja sampai 5. Ya, diamin aja sampai 5. Gimana mau menang kayak gini? Orang pakai cheat. Cheat versus mulutnya mah enggak bisa kayak gini. Aduh. Ini kocak, kocak. Abatu, bebatu. Kenapa enggak pasang bom gitu? Apa enggak kepikiran kah pasang bom gitu kan padahal deket gitu. Ini PB sekarang model-modelnya bagus banget sih. Bang Hendri salut tuh, lihat tuh. Bagus logic ya, Logitech. Yap. Kalah speed. Mana cheat blue kayak enggak ada rasa. Wow. Enggak ada rasa dong. Bukan enggak ada rasa, lu nya enggak pakai cheat. Makanya enggak rasa. Aduh. Au. Ya elah, ketemu assist doang. Tapi enggak jadi masalah assist ya. Dan tiba-tiba pecah walanya. Dan ini kenapa ini? Ini orang ngapain? Kayak orang kebingungan sahabat ini. Enggak habis pikir gua ya zaman PB ya. Zaman PB, ROM cheater. Kenapa aku pegang ROM cheater? Gimana mau gak menang? Nah, mampus kan? Mampus kan? Penis APW, program ilegal. Pantes dari tadi gak ketahuan gitu. Siapa keci rupanya? Asoy dah. Wow, MVP balik lagi, Bung. MVP balik lagi, Bung. MVP last one. Pakai cheat-nya, Bro. Gaspol cheat-nya ya. Kita liatin gaspol, be. Gaspol, Pak. Gaspol, gaspol. Gila, gila. Apa-apaan ini, be, be. Last one, coy. Last one is a comeback. Gila. Gak takut apa akunnya di banned gitu sama si GM. Mumpung gua record nih ya. Ini buat GM-GM PB nih ya. Tolonglah di banned nih cheater kampret di game FPS. Please lah jangan cheater di game FPS lah gitu kan. Kalau game-game yang lain tuh gak jadi masalah. Cheatin aja tuh Mobile Legend tuh. Mobile ngentot nih. Ringam gua liatnya ya. Mending lo cheaterin game itu lah. Daripada lo cheaterin game FPS kayak gini. Kasian cok. Kasian aku liatnya ya. Apa tuh cheat Free Fire apalah itu ya. Game yang menurut Abang Hendri itu jelek gitu. Burik. Tau gak burik. Aku masih mending main PB gitu. Daripada game burik. Anjay lah game burik. Kesel gua liatnya ketemu cheater. Nah tuh. Ya tuh, maju-maju aja nah. Maju-maju. Ya, maju. Go 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 go. Go go go. Wow, sakit. Dan yap, aku enggak tahu ada bom.
Ya, pecahin semua aja kepalanya, Bung. Pecahin aja. Gak lama lagi ini kena banned ya. Gak lama lagi kena banned nih. Pecahin aja nih. Gak lama lagi kena banned. Bis lah ya. Oh, Majestis sudah dibunuh. Ya, enak. Mati dong. Enak banget. Ya. Yang pakai sniper. Ya, pakai sniper ya, gagal sekali kayaknya. Oke. Ini kena DC lagi nih, DC lagi nih si MVP ya. Jangan bilang DC lagi nih MVP 1 ini. Last one ini ya. Ini kayaknya DC lagi nih. Antara DC sama dia kayak ada notif gitu ya, sahabat Hendry ya. Notifnya itu biasanya kalau Bang Hendry itu pakai cheat tuh biasanya ada error-error gitu lah filenya. Wow. AFK doang loh. Auto killer nih kayaknya pakai. Gila. MVP last one, lo ngapain? Lo ngapain? Mampus dah. Mampus enggak? Jangan disku. Lah. Oh iya benar nih gue civil. Mana dapat apa-apa aku? Zaman sekarang PB pakai cheat. Mana misteri ini ya? Laporkan. Kok enggak bisa laporkan ya? Kita laporkan dulu. Kamu tidak bisa melapor karena tidak memenuhi syarat rank. Gak bisa dilapor. Oke, ganti whisper apalah gitu ya. Oke lah sahabat Hendry, Bang Hendry akhirin aja video Bang Hendry tentang PB. Ya mungkin singkat videonya ya, gak lama-lama banget. Jadi buat kalian yang main PB, please jangan pakai cheat lah ya. Game bagus kayak gini lo pakai cheat buat apa coy? Gak guna di game ini. Ya game ini bagus kayak Counter Strike. Abang seneng Counter Strike gitu. Tapi kenapa lah baik band PB pakai cheat? Tapi memang zaman-zamannya PB itu pakai cheat semua ya, gak ada yang ratanya gak ada pakai cheat. Ya udah, itu aja sih sebenarnya klarifikasi dari abang ya. Thank you buat kalian yang udah nonton video abang dari awal sampai akhirnya. Next kita bakal bikin video lagi tentang PB atau semacamnya ya. Oke, okay. Gue dari Hendry Gamas pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah guys.